Hari ini, hari Senin, tanggal 27 Januari tahun 2020. Saya berada di Kampung Cigoong, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah kampung para petani. Maka dari itu, harga yang saya update adalah harga dari para petani, dari rekan-rekan saya. Informasi tersebut saya akan selalu share di setiap video minimal 2 hari sekali. Artinya, saya tidak akan mengupload ataupun tidak akan menginformasikan jika saya tidak mendapatkan informasi harga dari para petani. Salam sukses, salam tani. Selamat sore sahabat rumah GWF, kembali lagi dengan saya Deryana. Seperti biasanya saya akan selalu update harga guys sayuran. Dan sekarang saya berada di lokasi Kampung Cigoong, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya ada di pertanian gamas. Nah, sahabat rumah GWF, biasanya para petani itu menjual ke pengepul kan. Perlu diketahui, saya ini bukan pengepul ya. Saya ini hanya seorang petani yang akan selalu update harga sayuran yang saya dapatkan. Harga tersebut itu adalah dari para petani. Dimulai dari harga tomat. Harga tomat itu 3.500, ada juga yang 4.000. Terus ada bawang bakung. Bawang bakung itu 7.000. Kalau misalkan labu siam itu 2.000. Terong itu 2.500. Kalau timun itu 500 rupiah. Melehoy, harganya hancur banget itu kalau timun. Ya bersabarlah untuk para petani timun. Kalau cabai keriting itu 40 ribu rupiah. Terus apalagi ya? Mungkin udah ya. Mungkin yang saya update sekarang itu ya jenis-jenis sayuran yang ya saya ketahui itu dari para petani. Kalau yang lainnya mungkin kalau harga apa cabai rawit hijau ataupun cabai rawit merah, saya belum tahu, saya belum mendapatkan infonya ya, karena saya ya keterbatasan ruang gerak saya juga, keterbatasan informasi juga. Oke, terima kasih sahabat rumah GWF. Mungkin untuk hari ini hanya harga sayuran tersebut yang saya update dari daerah kami, lebih tepatnya Desa Pulosari, Kabupaten Sukabumi. Oke, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia, mau murah maupun mahal, tetap tani, salam tani, salam sukses.